berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi. Tidak terasa sudah memasuki liburan ya. Itu kalau pemerintah tidak merubah jadwal libur, ini kita sudah masuk long weekend ini. Ketemu lagi di awal, -awal tahun depan. Tapi dirubah, jadi nanti setelah libur Natal ini kita bisa masuk untuk perdagangan tanggal 28, 29, 30 penutupan ya. Jadi kita menanti-nantikan Uh, bel penutupan perdagangan di tahun 2020 ini. Dan untuk itu saya akan membawakan market review kira-kira dalam minggu ke depan, tiga hari ke depan kira-kira kondisi market akan seperti apa. Oke, okay, sebelum saya mulai, jangan lupa Bapak-Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak-Ibu mendapat manfaat yang baik dari Market review dan rekomendasi ini beri jempol, ya. Dukung channel kami dengan berbagi sharing, ya, seperti yang sudah saya lakukan. Saya berbagi kepada Bapak Ibu rekomendasi kita, analisa kita, market review kita, dan saya ajak Bapak Ibu untuk juga berbagi. Dan kalau Bapak Ibu lakukan itu, ya, luar biasa. Kemarin mungkin Bapak Ibu sempat melihat, ya. Uh, kita punya rekomendasi sudah nonton belum? Nah ini rekomendasi kita uh, dead cat bonds atau ambiar. Kita melihat apakah market bisa rebound atau ambiar nih Re rebound terus habis itu turun lagi. Uh, ini istilah ini dead cat Bounce itu adalah istilah ketika market rebound sejenak untuk kemudian dia koreksi lagi. Harapan kita kemarin bisa begitu tapi ternyata enggak ternyata malah ambiar turun dan secara tidak sengaja di grup ada banyak yang bahas pak 6.000 ini level kuat kan kita nggak bakal ini kan saya bilang oh enggak hati-hati level kuat apa supportnya saya kok feeling saya bisa ke 5.800 dan beneran perdagangan kemarin di hari rabu dia turun sampai 5.800 kacau banget ya 5.800 sekian sih ya uh, 5.854 tapi itu juga kurang 50 poin lagi kan. Nah, itu udah masuk 5.800 lah ya. Tidak banyak orang yang merekomendasikan, apa, memberikan, bukan market review, tapi memberikan analisa bahwa akan koreksi. Dan saya dari akhir minggu kemarin, saya sudah bilang ya, asing jualan, waspadain koreksi, terus kemudian profit taking, cat bond sambiar, dan hari ini. Kalau hari ini saya mungkin akan berbicara sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Dan saya nanti akan di saat liburan-liburan ini, ini mumpung liburan saya ada buat beberapa video. Salah satunya adalah tentang market outlook 2021. Saya mungkin akan rilis di minggu-minggu ke depan. Moga-moga di hari minggu saya bisa rilis. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa antisipasi, kita bisa prediksi kira-kira tahun 2021 itu seperti apa sih pergerakannya. Dan bukan antisipasi kita meramalkan 2021, tapi kita melihat kinerja sepanjang tahun 2020 ini. Dan kedepannya bagaimana? Kita akan melihat ekonomi Indonesia bagaimana, baik makroekonomi maupun mikroekonominya. Dan pastikan Bapak Ibu supaya nggak ketinggalan, subscribe channel YouTube ini ya. Oke, okay, uh, kita mulai saja ya, kita mulai, saya akan coba ulas sedikit, bahas sedikit kira-kira apa yang akan kita hadapin di perdagangan esok tanggal 28 pas market opening. Praktis 28, 29, 30 aja. Kalau saya, dari sisi saya, coba kita lihat. Ya, seperti Bapak-Ibu lihat di monitor kita ini adalah indeks ya. Benar-benar persis dia nyenggol bottom selendang dan rebound. Luar biasa banget, Jan. Ada yang beberapa yang uh, diskusi ke saya. Kok bisa pas banget, Pak? Di bottom selendang bisa naik. Dan kok bisa Bapak bisa analisa persis di 5.800? Ya, saya analisa 5.800 ya berdasarkan ini sih sebenarnya, berdasarkan bottom selendang ini. Nah, ini berdasarkan bottom selendang ini saya sudah ini dasar prediksi saya sebenarnya, analisa saya. Dan benar-benar ke arah situ ya, benar-benar ke arah situ. Dan saya melihat kalau saat ini kondisi indeks kalau sudah nyenggol itu berarti kan sudah, sudah capai target nih, sudah capai target turun. Saya melihat peluang nih di tahun di tanggal 28 29 30. Mungkin tidak langsung bam rebound ya. Mungkin bisa sideways dulu tapi hampir bisa dipastikan di tanggal 29 atau 30-nya IHSG saya optimis akan ditutup positif ya. Kenapa? Karena pada dasarnya pada dasarnya isu Covid-19 yang tren baru sudah mereda dan kemarin itu lebih ke arah karena memang banyak yang jualan dan praktis market US harusnya sudah mulai libur nih. Hari ini udah mulai libur dan saya nggak tahu 28, 29, 30 mereka buka apa nggak. Nanti saya coba lihat kalendernya mereka. Tapi kalau mereka nggak buka itu sesuatu yang baik buat kita. Kenapa ya? Kenapa saya bilang baik? Karena setidaknya goncangan-goncangan news jelek nggak ada menghantam kita. Jadi nyaris tidak ada isu global yang menekan kita dan potensi untuk Indonesia untuk Setidaknya bikin higher high potensial, cukup potensial. Jadi saya melihat peluang indeks ditutup di atas 6.195 itu cukup besar nanti di akhir tahun. Nah kita, kita lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama. Dan saat ini, kemarin kita teman-teman sudah buy on weakness. Jadi menjelang penutupan, kita pada buy on weakness. Dan saya sudah posting juga di IG, kalau... Tidak sempat jualan, better jangan buy on weakness. Tapi kalau sudah jualan, ya silahkan buy on weakness. Kenapa, Pak? Kenapa kalau belum sempat jualan, nggak boleh buy on weakness? Karena saya tidak tahu posisi Bapak Ibu. Belum jualan, artinya apa? Belum jualan, ini strateginya memang tabungan kah, atau nyangkut di pucuk? Nah, ini yang bahaya. Jadi, Bapak Ibu harus pastikan dulu, ya, saya kan nggak tahu nih belum jualan karena nyangkut atau karena memang oh tenang saya kan memang tabungan pak profit saya masih puluhan persen ratusan persen jadi ya wajar aja saya nggak jualan dulu nah, oke okay. kalau kalau kayak begitu fine ya fine boleh tapi kalau nyangkut saya bilang jangan beli dulu kenapa karena kalau beli pas posisi ini saat ini kita kan tidak tahu nih besok dia rebound atau nggak bisa jadi dia turun lagi kalau dia turun lagi berarti Bapak Ibu bors Masukin lagi, buang lagi, dan posisi saat ini, ini selisihnya sama yang di pucuk tadi selisih belum terlalu besar. Anggaplah sama IHSG, IHSG aja kemarin baru turun cuma sempat ngayun sekitar saya lupa. Persisnya di mungkin di sekitar 1, sekian hampir 1%, 0,8 awal-awal terus kemudian dia turun sampai 1%, 1% saya lupa juga. Nah, jadi kan selisih nggak terlalu banyak tuh, jadi... Kalau dia turun lagi, potensial turun lagi kan cukup besar. Umpama kalau memang dia turun lagi ya. Uh, kalau kita average down, metode average down tidak begitu caranya. Dan kalau memang Bapak mau belajar benar, trading dengan benar, ya silakan bergabung dengan kami tim Winner Stocks Indonesia. Karena lewat Winner Stocks Indonesia kita mempelajari, mungkin ada Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kok Pak Erwin bisa sih prediksi profit taking, persis sebelum kejadian, dan kok Pak Erwin bisa sih Uh, memutuskan untuk serok di saat yang lain masih bicara mengenai cut loss, bicara mengenai menenangkan, mencoba menenangkan membernya di kita sudah posisi sudah udah buy back gitu ya, udah beli balik. Jadi bagaimana caranya bisa memaintain one step ahead, tetap ada di depan, lebih dulu mengantisipasi market itu bagaimana, Bapak? Ya, itu memang sebenarnya tujuan teknikal analisis kan itu. Bagaimana kita bisa mengantisipasi pergerakan? Mengantisipasi pergerakan itu ada dua, ada dua makna. Makna pertama adalah kita sudah memperkirakan apa yang akan terjadi dan kita lakukan, pre laku lakukan preventif, pencegahan. Contoh, kita melihat IHSG akan koreksi, ya jadi jualan dulu sekarang. Nah itu kan namanya itu antisipasi, ya antisipasi, anticipation. Terus yang kedua, kondisi market real ternyata terjun, langsung kita actionnya kita apa? Pemain kemarin ternyata turun, pet pagi-pagi buat jualan dulu, begitu turun sampai sore sikat bawah lagi. Nah, jadi antisipasi itu ada dua dan dua-duanya benar dan dua-duanya memang bisa dilakukan. Saya lakukan keduanya. Jadi saya sudah antisipasi untuk profit taking dulu. Saya sudah profit taking 75% dana saya saya sudah keluar semua. Dan ketika pas kemarin tanggal 23 market buka, Pem merah. Saya buang sebagian besar ya tinggalin mungkin 5% aja. Ketika dia turun dan ada tanda-tanda mantul, saya kode ke grup rekomendasi analisa kita buyback gitu. Jadi semua sudah sudah masuk dalam frame kita, frame ini pergerakan market kayak gimana. Jadi ketika terjadi sesuatu kita sudah tahu. Oh bener kan kejadian kan bener kan. Mungkin bapak ibu sering dengar kata-kata tuh kan bener. Gue juga bilang apa gitu kan. Saya bilang juga apa. Mungkin bapak ibu sering dengar kata-kata itu bisa kita katakan begitu kalau kita sudah antisipasi sebelumnya kita udah analisa antisipasi sebelumnya. Oke. Okay? mungkin bapak ibu mungkin uh, saya akan coba kasih beberapa beberapa ilustrasi mengenai apa yang dimaksud dengan antisipasi hmm, contoh kita lagi di jalan lagi di tol ya terus tiba-tiba kita tahu dari mana kalau mobil depan ini akan sedang memperlambat kecepatannya tahu dari mana satu pasti dari lampu rem nah, oke okay, begitu dia lampu remnya nyala kita udah tahu dia ngerem dia memperlambat kedua jarak antara mobil kita sama mobil di depan itu sudah semakin dekat. Artinya apa? Mobil kita kecepatan lebih tinggi dari yang di depan kita. Dan yang di depan kita pasti lebih slow. Pilihannya ada dua. Kita ngelewatin atau kita ngerem. Ini jelas. Sama dengan market. Ketika kita merasa market sudah lari, rally berhari-hari, dan kita sudah jumbo, profit jumbo, duit sudah di situ, udah gila-gilaan, hati kecil pasti akan merasa takut. Bukan takut apa? Karena kita merasa sayang dengan cuan, dengan profit kita. Nah, ketika itu terjadi follow your instinct ya. Follow your instinct kita lebih bagus lagi di ditambah dengan pengetahuan mengenai technical analysis. Jadi ketika Bapak Ibu melihat technical analysis uh, kondisinya sesuai ini kita harus jualan. Nah, kita jualan itu yang itu yang kami lakukan di member membership ya jadi ketika melihat perlambatan market perlambatan market, contoh market perlambatan bisa lihat dari mana aja pak banyak volumenya yang merend semakin kecil ya forumnya turun asing jualan atau kalau enggak ya banyak banyak macam lah banyak macam jadi hal-hal seperti itu jadi jadi signal buat kita gitu. Jadi, nggak melulu kita cuma sekedar memanfaatkan indikator dari mobil saja, tapi kita juga harus lihat uh, lingkungan kita gimana dan sebagainya. Ya, itu tips dari saya menjelang liburan ini buat bapak ibu membekali bapak ibu bagaimana cara trading yang baik dan benar. Oke, kita kembali lagi ke market review saya. Sekali lagi saya ingatkan, jika bapak ibu merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk beri jempol. Oke. Okay? thank you ya kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya ini kalau dari segi komposite ya komposite kan sudah saya sudah jelaskan dia mantul di sini beberapa kali kejadian dia mantul sih kalau dia mantul bagus dan apalagi ini long leg istilahnya long leg kakinya panjang jadi ketika dia terjadi jualan yang masif menjelang sore terjadi aksi buy aksi buy beli 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 ya nah, itu itu diambil itu berarti apa terjadi perlawanan dan market mulai menunjukkan potensial untuk berbalik arah ya itu kemudian coba kita cek secara sektoral ya kalau sektor agri bagaimana agriculture nah, sama agriculture juga sama ya dan persis nyenggolnya di nih pucuk selendang ya kan <laughs> nah ini juga sama nih Reboundnya persis di selendang ya Terus kemudian Apa lagi ya? Finance nah, Finance Rebound juga oke okay kan? Basic Wow basic juga keren Kita kemarin beli INKP ya banyak Nanti saya juga rekomendasikan kok Apa yang kita belanja kemarin sore Saya rekomendasikan untuk hari ini Christmas gift Untuk member umum ya Kita berikan Christmas gift nih Terus kemudian, uh, miscellaneous industry. Nah, miscellaneous industry juga Bapak-Ibu layak serok nih ya. Dia persis nyampe ke bawah, pullback. Dia pullback. Kalau tren ini bagus dan masih berlangsung, dia pasti hijau minggu depan. Kalau trennya bagus loh ya. Tapi kalau dia nggak bagus ya, koreksi. Tapi saya lihat sih peluangnya cukup besar. Cukup bagus. Oke, terus kemudian, mining. Wuh, maning juga ya. Fine, bagus nih. Terus infrastructure. Wah, uh, persis di Wah, uh, gile. Bener-bener ya, bener-bener hebat sekali ya, persis. Terus consumer. Wah, consumer yang masih kurang baik, tapi katanya dia ah, ini areal support nih kayaknya di bawah sini areal supportnya dia. Terus property. Wow. Oke, okay. masih oke okay, ya. Trade. Wah, bagus-bagus semua. Secara sektoral pergerakannya mirip dengan IHSG kita. Jadi ada perlawanan menjelang sesi akhir dan hampir bisa dipastikan kalau dari sini saya lihat sih berarti penutupan well uh, bakal bagus ya. Oke. Okay. Terus kita akan coba, kita akan coba lihat 5, 5 saham yang paling oke okay ke depannya kira-kira apa nih yang yang bisa kita kita trading ya. Yang bisa kita trading apa aja? Pertama DTPS BTPS keren ya kenapa saya bilang keren dia turun sampai ke V line dan dia rebound nah ini buat bapak ibu yang yang belum bergabung dengan kami kalian saya kasih ini apa namanya betapa garis-garis ini menjadi support yang sangat kuat ya seperti kita ketahui bahwa ini adalah support dan resisten dinamis dari winner stock ya selendang, skyline, V-line nah, ya. Nah ini kan turun nih, turun bang 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 bang. Nah, ini dia ketahan di support ini. Nah, ini pertama dia turun ketahan di support selendang, turun lagi ketahan support skyline, turun lagi ketahan di support V-line. Dan ini ternyata di rebound dari V-line. Nah, berikutnya selendang dan skyline ini menjadi resisten. Halangan. Kalau dia bisa breakout ini, wah itu bagus. Silahkan cermatin perdagangan BTS di tanggal 28-29-30 itu. Kalau dia bisa di atas ini silakan cermati ya INKP INKP seperti yang sudah bilang kita kemarin udah serok dan kita kemarin honestly ya jujur saya nangkap pisau jatuh kenapa nangkap pisau jatuh karena kita ketika kita lihat dia pembukaan dia turun zret mendekati ini dan dia tiba-tiba mulai berlawanan mulai ada perlawanan langsung saya buy langsung saya buy saya sudah bilang ke grup langsung buy buy saya kodenya kalau nggak salah di 10.100, 10.200 saya lupa. Jadi kita udah komando terus untuk buy di pagi-pagi udah kasih komando. Jadi yang silakan cermati kalau minggu depan ya bisa di atas lendang ini silakan dicermati. Kemudian tekim, tekim juga sama mirip-mirip, cuma trennya garisnya chartnya lebih bagus sedikit ini ya dia dia turun dan dia hampir kena ini dan dia dari bawah dulu ini bagus jadi kalau dia besok bisa naik ke atas tendang wah itu cakep itu keren lah ya kemudian brpt ah ini juga baik menarik ya kita udah uji coba ini kemarin kita juga nangkap pisau jatuh di brpt sampai kita bilang tombol selnya kita kita buang. Kenapa? Karena kita lihat nih, selama dia belum bisa bisa bertahan dan dari rebound itu cakep. Kita lihat tuh, ya, nyenggol selendang bawah dari rebound ya. Dan kemar, tad, kemarin ya kita spekulasi untuk untuk itu gitu loh. Kalau dia turun lagi ya udah cut loss, tapi ternyata dia malah rebound ya. Ajar lagi, beli lagi kemarin itu gitu. Kemudian selain BRPT terakhir adalah Bank BCA. Wow, yang ditunggu-tunggu. BCA ini menarik untuk di, di buy on weakness karena apa? Karena dia persis nyenggol di sini. Nah, saya, seperti kita lihat beberapa kali dia tuh nurut banget nih. Ya, nurut sekali. Ketika nyenggol masih dari rebound, nyenggol rebound. Ini juga sama. Nah, nah percaya nggak percaya kan sekarang kan dengan trading system winner stocks Indonesia betapa kita support resisten kita bisa menjadi eh, landasan kuat bagi bapak ibu untuk buy on weakness, untuk sell on strength ya taking profit jadi itu 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 modal penting modal penting di saat kita itu justru saat ini sedang bingung ya apa yang jadi acuan untuk buy apa yang jadi acuan untuk sell apa yang jadi acuan untuk hold Oke, okay, itu dulu dari kami, Tim Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa bapak ibu. Dan video ini saya buat di saat uh, malam Natal ya. Dan bersama video ini saya mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman kita Kristiani yang sedang merayakan. Semoga damai Natal serta kita semua dan berkat Natal juga bisa. Bapak Ibu dapatkan juga ya, happy Christmas, semua merry chuan, dan God bless you all. Jangan lupa protokol kesehatan ya, bagi yang mau beribadah offline, pastikan protokol kesehatannya dijaga. Oke, sampai jumpa semua, God bless.